Pertama, mungkin teman-teman sudah tahu tentunya, ini mengingatkan saja, adalah 6 hari puasa Syawal. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, diikuti 6 hari saja. Tolong kata-kata saja di garis bawahi. 6 hari saja dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan setahun. Coba saudara-saudara renungi sama-sama. Allah Sang Pemurah memudahkan buat kita. Sulit sekali rasanya puasa kalau 365 hari saudaraku. Non-stop, itu sulit untuk kita kerjakan. Tapi Allah memberikan kemudahan. Hai hamba-hambaku, lakukanlah puasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian ikuti 6 hari saja dari bulan Syawal. Terlebih lagi boleh berturut-turut, boleh dicicil. Boleh 2 hari pekan ini, boleh pekan depan 2 hari. Intinya selama Syawal, maka aku akan kasih balasan selama 1 tahun full. 365 hari puasa. Lalu kenapa Anda tidak puasa, saudaraku?